Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, pemerintah Indonesia memastikan bahwa kebijakan ekonomi hijau juga harus didukung kebijakan yang komprehensif antara ekonomi dan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi hijau juga harus memperhitungkan dampak sosial yang mungkin terjadi, seperti efek hilangnya pekerjaan hingga dampak sosial lainnya. Peta kebijakan global terkait transisi ekonomi hijau terus mendapat masukan dari banyak pihak, termasuk pemerintah Indonesia yang mendukung peningkatan kerjasama multilateral dalam kerangka ekonomi hijau, namun tetap memperhitungkan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam seminar ADB Annual Meeting 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih komprehensif terkait bagaimana mengatasi dampak sosial atas kebijakan penghentian pembangkit listrik batu bara. Sebab kebijakan ekonomi hijau yang dilakukan juga akan membuat beberapa sektor mengurangi tenaga kerjanya, sehingga komunitas global saat ini juga harus memikirkan strategi yang tepat dalam koridor pengembangan energi hijau. Remove coal and then go to the renewable, you really have to look at all this environmental, social, as well as the governance implication on that. And this is exactly what we are doing by looking and picking one project. Okay, this coal power plant is going to be retired earlier. Then we are going to be able to identify what is going to be affected to this community as well as worker. What kind of program that you need to design in order for you to be able to have a more social harmony or transition which is smooth, because it can create a political backlash both at the local level as well as national level. Sri Mulyani juga mencontohkan bahwa dalam koridor kerjasama penghentian pembangkit listrik batu bara, pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam implementasi transisi energi hijau. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia juga akan mengevaluasi kebijakan tersebut untuk memastikan dampak sosial dapat diminimalisir lebih baik. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.